Halo Sobat Prul, gue Dito. Kembali lagi di Prul. Nobar. Kamen Rider. Gacar. Episode kedua. Kita sama-sama melihat aksi dari Gacar Kang Ichinose Hotaro. Bakal kayak apa. Dan harusnya opening di sini Ams, akhirnya. Oh iya opening. Yang menentukan apakah akan kita skip atau enggak. Iya benar-benar benar. Skip enggak ya? Kita lihat di sini. Yang jelas lagunya kita juga udah sebenarnya udah react cuma enggak bisa diupload gara-gara kena copyright. Oh kena copyright. Jadi sebenarnya udah denger lagunya. Ya. Cuma belum tahu openingnya kayak apa gitu. Ya jadi sama-sama kita lihat ya seberapa bagus nanti openingnya. Let's go. Nah yang terakhir nih, kaget tiba-tiba Minato muncul. Jadi gurunya juga sama ternyata. Seorang alkemis. Sekaligus pelatih di Alchemist. Mukanya sama. Mukanya sama kan? Sama siapa? Orangnya sama. Iya orangnya sama kan? Cuma beda dandanan doang. Bersebelahan dengan sekolah. 101 Kemi telah dibebaskan. Bingung dia. Soal itu saat ini lagi didiskusikan dulu. Kamu gak usah. Diskusi dulu ya. Gimana soal jenjang karir? Tanyain lagi cuma masih ditanya. Terus dijawab lagi gak bingung kayak. Lah orang baru juga dikasih tahu gini. Jangan mikirin karir lah. Oh. Nah ini benar baru gimana sih? Udah lebih dalam soal Kemi. Oh maksudnya itu. Oh. Jadilah seorang alkemis. Oke. Okay. Ceweknya langsung. Tem. Oh bukan. Lagunya beda. Oh ini nih. Salah satu kartu Kemi telah dibuat suatu takdir telah dibuat karena seorang anak pemuda. Unai gak hanya mana. Back on, lagunya Tycoon. Kamen Rider Gachado. Wakaranai. Udah apalah aja lucu. Udah dong. Kan kita udah ngulang-ngulang. Yaudah. Wih. Masih. Tutup alkemis. Openingnya. Buset naik tangga. Wah ini Abioto. Abioto. Udah gak sabar loh. Udah gak sabar banget. Tadi yang pakai cincin banyak gak cuma dia doang. Iya banyak. Leka, oh oke, okay. Ini bapak yang itu ya? Oh tadi, ya yang di awal episode. Yang di awal episode. Nah ini motornya udah motor belum keluar nih. Nah ini musuhnya. Mana teori-teori, ada gak ada teori-teori yang... Nah ini pakai baju itu. Waduh. Wow, buset dah. Oh bareng berantemnya nanti ya, dibantu sama si ceweknya. Oh pakai barang-barang yang dilempar-lempar itu ya? Buset, kepalanya digituin. Oh yang tinggal warna satu udah jago lu sekarang. Nah ini si Valfarad. Iya. Berarti okay. Emang temen aja Valfarad. Temenan kayaknya. Langsung ya? Ya pasti awal musuh dulu gak sih? Cuma gak ada teori-teori aneh keluar? Biasanya ada. Oh iya? Iya gak ada. Capek kali mereka. Gak ada kan kayak gitu kan ada di keker. Atau gak dia mungkin ini kali kayak yang bikin endingnya nanti bukan dia. Jadi dia kayak gak tahu ntar mau apa endingnya gitu. Kalau kemarin kan si itu terus kali yang bikin. Pengajaran alkemia Skebos. Oh, sekarang Skebos nih Ams, yang skateboard. Skateboard samurai. Udah apa belum lu cara masuk kelasnya? Apa yang ada di atas dan apa yang di bawah? Buah keajaiban. Lu gak masuk kelas lu, bolos lu harus. Wis. Seperti biasa Sawi Dago fanshop mantap. Mantap ya. Sekali, admin The Hack, admin Mega. Dan admin kiri itu. Buset. Ih keren kelasnya. Akademi Alkimia. Pengen gue punya kelas kayak gini. Ih lagunya Harry Potter banget gak sih? Iya. keren. Tempat apa ini? Suasananya luar biasa banget. Ini kayak Forza kan tempatnya kayak gini juga. Oh iya. Jadi tempat syutingnya sama. Tempat. Dites dulu gak bisa langsung masuk. Oh tes Alkimia dulu. Masih hafal gak lu? Tabel periodik. aduh itu kan ada singkatan-singkatannya kan. Kalina aduh anjir lupa gue udah beli 10 buah. Tahun bro. Beli buah kemana? Kamu dapat level dari mana? Dari siapa? Tahu dia berarti. Ya. Ada yang... Ada seorang paman menitipkan driver ini padaku. Ada yang bercandain itu kemarin tuh kayak, nih driver buat lu. Tapi gue maunya desire driver gitu. Oh tahu kenal dia sama si om tadi. Oh, tahu. Sama si bapak tadi.
Hah, buset. Wow, pengkhianat. Oh tuh, dia mencuri 101 game yang dikelola di akademi lalu menghilang. Oh, dia nyuri. Ichinose. Kau mau tidak menjadi seorang alkemis? Kenapa sih harus ditanya sekarang banget gitu? Ya kan belum isi karir. Iya, cuman kan kalau ngejar cewek dulu lah sebentar anjir. Kalau kemarin karirnya diisinya main bola, enggak peduli dia. Jadi mau enggak dia? Akatsuki alkemis katanya. Oh, ini enggak, ini beda. Ini bapaknya. Oh, bapaknya. Langsung dikasih tahu sekarang anjir dia bapaknya. Pahlawan yang berhasil melindungi dunia dari ini Inggris. Ini Riddle-nya tuh. Oh, itu dia. Oh, itu Hopper. Iya, Hopper. Asik. Oh, benar. Bapaknya Rine. Benar. Iya, Gabita. Iya, bapaknya ya. Oh, itu ada. Kemi lain. Semua kemi memiliki perbedaan berat masing-masing. Oh berat, oh beneran kayak unsur kimia ya? Oh gitu. Oh gitu. Oh makanya biar 10 pas gitu ya, biar seimbang ya. Oke, ngerti gue sekarang. Kan tau kan lo tiap atom beda kan beratnya kan, inget kan lo? Sederhana sih, Odoripa lebih berat dibandingkan Kamantis kan? Paham gak? Nanti besok tes lo ada ini Amz. Ada. Tes kimia. Kita kalau besok LBB dapet yang Odoripa langsung, berat langsung. Coba buat kedua kemi ini menjadi seimbang. Buset dah. Itu berat banget tuh Odoripa. Kalau gagal, maka kamu tidak bisa gabung di Akademi Alkimia. Berarti cara bikin seimbangnya cuma di, supaya angkanya sama ya? Berarti kita harus berotot gak sih biar lo kayak... gitu. Tapi si cewek tadi gak berotot aja. Iya, makanya. Oke. Kalau si ibu ini mah rekaman di tempat ini terus kayaknya ya? Gak pindah-pindah. Kayaknya gitu. Oh, khawatir dari dia. Mana? Oh kotor, kotor kan ini tempat makan. Benar, benar, benar. Nggak, harus ini, harus bersih, steril. Harus bersih. Apakah ayah keadaannya baik-baik saja? Sengaja banget sih aja disembunyiin bukan. Jadi mencurigakan. Setelah itu warung ini dititipkan sama ibu dan ibu juga tidak pernah sekalipun mengeluh soal ayah. Karena mengejar mimpi itu adalah hal yang luar biasa. Ibu tidak ditinggalin aja, parah banget. Kayak kemarin apa Yasop ya, Yasop. Oh gitu. Motor asik. Kamu juga sama mukanya kan? Impian yang dikejar. Oh, setahun dia. Kamu mau jadi comment writer kan? Kenapa gak ditanya ya, pengen jadi apa ya? Udah iya, udah setuju-setuju aja. Asik. Nah ini skateboarders. Oh ini nih skateboarders. Aku yakin waktu itu aku melihat. Ini temen yang kemarin itu kan? Iya kemarin. Mirip itu anjir asisten. Itu di belakang naik skateboard. Oh tuh. Oh ini. Skateboarders. Ah tabrakin lah aja. Oh ditabrak. Ayo. Beneran ditabrak. Oh gak masuk tuh. Oh masuk ke situ ya? Buset. Lah buset. Gerak sendiri. Banget. Wow, buset. Ada apa dengan skateboard itu? Main tek-tek gini-gini. Nah, oh iya. Buset dah. Keren. Skateboardnya bisa ngomong. Nah. Keren loh. Ya, cobalah, nah ini bener nih. Yuk. Ya. Oh enggak. Oh, emang pengen dia main seneng dia. Ya? Seneng dinaikin. Wih, di... Seneng tuh bocil langsung. Wih, keren banget dia. Keren, kakek. Waduh, ini. Keren banget. Aku juga mau naik. Loh siapa? Apa ini, Cuk? Siapa anjir? Oh, maling bang. Abis maling duit. Kenapa? Enggak. Ya, ini bocilnya ngeliat gak sih nanti? Enggak, skateboard nih ngeliat. Oh, itu. Ngasih lemnya terlalu banyak. Lem? Oh ngenutupin itu supaya gak ke track ya jangan-jangan ya? Lah, kenapa? Oh jadi jahat gak sih? Oh jadi jahat ya yang kayak soalnya kemarin. Soalnya tadi kan ya? Ada iya, ada skate. Tuh. Nah. Itu apa sih? Tapi gak ngerti. Jadi apa sih partnya ditutupin? Gak ngerti kayak ditutup-tutupin biar gak ke track kali ya? Iya kali ya. Ya jahat ya. Wong langsung
ngejar. Masih gak ngerti dia caranya. Gimana sih? Apa yang harus ku lakukan? Kamantis dan Odoripo. Waduh. Tadi tuh lebih berat Kamantis apa Odoripo? Odoripo. Kok tadi angkanya beda? Malah lebih kecil deh. Oh iya ya? Hmm. Aneh juga. Apa kamu sudah berhasil? Sulit nih. Ada teknik pertama pertukaran masa. Oke. Dan kami para alkamis bisa melakukan itu. Oh bisa. Dengan ya, pinjam, kan lu udah punya cincin, kita iya, kan belum. Pinjam dulu lah cincinnya. Oh, dia bisa nyimbangin tapi, cincinnya. Lah, kita enggak ada cincin gimana caranya dong? Makanya. Atau apa masukin ke driver? Kan tadi angkanya udah 1,9 tuh. Oh iya, masukin ke driver ya. Iya, itu kayaknya. Kayaknya tadi udah sama enggak sih bentuk batu akik yang bisa dibilang. Apa sebenarnya itu akiknya? Nah, iya apa sebenarnya artinya? Bahkan basic aja enggak tahu. Membebaskan sesuatu dari sifat fisiknya yang tetap. Misalkan skateboard. Bus. Oh ini. Satu gerak, gerak. Gerak sendiri, Bro. Buset. Yang lagi main kesian juga. Lah, lah sepeda gua, sepeda gua. Sepeda gua terbang. Apa ini? Seneng lagi dia kan, iya. Gue dipuji-puji. Oh ini science bukan, berarti science bisa sebenarnya kayak gini ya? Enggak, tapi emang insinyur-insinyur di ITB sih pada bisa gitu. Ya? Bisa ya? Dia ada cincin terus kayak seng, bikin jadi sepeda terbang. Jadi kalau skripsi itu udah bisa berarti iya. Kayak gini. Namun seni ini terkadang bisa menjadikan benda mati menjadi sebuah makhluk hidup. Okay. Kemi berarti kan itu? Itu kemi. Tuh kepalanya udah sama, berarti nanti jadi rider kayaknya pakai itu. Kakak, bosnya belum kaya. Dengan begini kita bisa berfoya-foya nih. Santai banget aja di pinggir jalan, di ngitung duit. Enggak, sembunyi dulu. Oh! Dikhianati. Penyolan. Waruina. Nah ini skateboard. Oh, makin jahat skateboardnya. Oh, tuh 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 tuh. Lah berubah jadi monster. Tuh. Jadi monster gitu tuh. Oh gitu. Diambil aja duitnya, dimakan. Dan dimakan aja, gak bisa dipakai dong. Apakah mereka akan mengubah Kemi menjadi monster lagi? Malgam. Malgam. Kemi yang menjadi monster itulah Malgam. Oh namanya Malgam. Mereka adalah tiga saudari kegelapan. Siapa aja? Nah. Kejar-kejar mobil aja. Naik skateboard anjir. Oh tuh ngambil duit lagi. Oh. Oh digangguin di situ oh, jadi banyak. Oh dipasangin skateboard. Buset. Lifting mobil bro. Jadi gitu. Aduh aduh. Sampai keluar dong. Buset. Itu terbang semua duitnya. Duit 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 duit. Duit. Aduh lucu banget parah. Waktu polisi datang nih. Bisa enggak tapi lawan skebos. Iya tumben ya, jalan jarang. Apakah tidak ada cara lain untuk menyegelnya? Oh, tuh ditarik tuh. Oh, ngasih tahu saya ada si skebos. Aduh aduh. Buset polisi. Salah semua polisinya bro. Diajar. Aduh aduh aduh. Ajar oh, dibanting. Buset. Kuat banget. Banting. Buset. Oke mantap. Oh mantap. Ditampol pakai skateboard. Puas banget gak sih liat. Hei hentikan bos. Aduh aduh. Buset. Gila. Weh. Gokil. Menarik menarik menarik. Coba aja kalau lu bisa waduh, bos. Naik skateboard dulu bro. Bisa gak nih? Nying. Oke. Okay. Bisa, nah, bisa, 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 bisa. Tabrak terus, tembak, tembak, tembak. Ah. Berat banget. Kalah. Itu skateboard. Gampang. Gak perlu jadi rider. Lah.
Oh, kenapa? Buset, kok jadi? Kok bisa gitu? Bisa begitu juga dia. Perasaan tadi cuma maling biasa. Tau. Udah tahu dia skebokun. Hebat juga tuh, Dek. Wuuu, ya tabrak. Nah, mantap. Ah. Asik. Ayo, Henshin, Henshin! Selanjutnya lu. Oh, bacot dulu kayak Naruto nih. Iya, aku tidak memaafkanmu karena menghalangi keinginannya. Iya. Terus dia tahu ya, skateboardnya cuma pengen main skateboard doang. Oh, beda tuh! Tadi... Hopper. Oh, enggak. Cuma hampir sama. Henshin! Gacang kau! Belum yang gini-gini ya dia ya? Belum kayaknya. Kenapa ya? Apa? Oke. Masih full nih Henshin-nya. Steam Hoppa. Asik. Keren. Kamen Rider Gacar tuh. Mantan lima udah. Aduh. Pukul. Aduh. Buset. Buset. Oh, gitu. Senjata. Keren juga skateboard bisa dipisah gitu. Oke, pindah tempat kita. Oke, gak kena. Mantap. Oke, ditahan. Oke, asik. Mampus. Mampus lu. Langsung, ya. Aduh, tuh. Yes, mampus. Mantap. Kena muka. Lagi. Mental. Oke. Kenapa? Minta apa? Oh, itu tuh ngajak. Bener mau Henshin kayaknya. Ngajak collab. Kayaknya iya Henshin atau... Gak tau gue. Kemantis. Oh, the Reaper. Gacanko! Oh beda form! Buset, jadi kayak gitu. Susah banget tuh. Odorimantis. Kayak jurusnya si itu siapa? Garuda ya? Oh iya benar. Oh tapi gak jadi rider. Iya, cuma jurus doang. Seru gak? Lah kok cabut? Ya anak skateboard cabut. Kocak banget, parah. Terus gak kekejar lagi? Ayo, padahal di kereta. Ya. Kenceng banget tuh naik skateboard gua lihat. Siapa tuh? Lari siapa? Si guru. Keren. Helm Arai, bos. Anjir tuh. Gak mentereng banget dong. Iya, helmnya di situ. Asik. Oh, Dash. Kemi juga ya? Oh, Kemi juga ya. Dash. Gas. Skateboard sama ini kita mati. Iya. Sama motor. Gas. Neng. Siapa ini? Siapa ini? Oh, kayak logo tangan tadi ya pas headset. Asik. Ngejar motor sama skateboard. Kenceng banget ini naik skateboard anjir. Cepat. Woi, berhenti, woi. Oh, jadi kecil, jadi kencang, jadi kayak Tamiya. Enggak ada orang. Oh, buset. Kenapa bisa digituin ya? Kayak tadi ya, kayak mobil tadi. Aduh, muter. Gas. Ayo gas, tenang gas. Hati-hati. Siapa buset. Tuh? Ya, kan. Nabrak bentar lagi, bro. Ulat ya, dia muat bisa. Lucu banget. Okay. Oh, buset, anjir. Buset. Canggih buset. Bener lo. Kenapa harus lewat atas? Lewat atas di... Oh, berubah balik lagi. Okay. Salto aja motor. Okay, motornya di... Buset. Pakein kamantis. Apa itu kamantis? Okay. Buat apa? Di... Okay. Nembak. Okay. Lagunya langsung enak banget. Iya. Oh, di bus pakai nos. Jangan kelewatan, bro. Oh. Gacor bastard. Oh, serangan anak mantis nih. Mampus udah ketembak jatuh. Buset ngelempar ban. Waduh. Oh, bisa dimainin gitu. Buset. Kok bisa gitu? Oh, lagi. Sekarang lagi. Jadi karet. Dur. Buset. Oke. Pemungkas. Ayo. Ini baru episode 2 udah ada ending pakai lagu insert. Soalnya iya, keren juga. Wih, keren banget nih persiapan ininya, emang gue suka banget. Oh, gacar. Ya, jadi gitu dulu. Oh, ya kan emang gitu dulu kan? Terus nanti baru masuk iya. Lo. Siu.
mantap. Easy parah. Budgetnya gede sekali 2 episode. Iya, niat banget ya. Dapet Death Cabos. Gacha. Oh, jadi nama kamu Cabos ya. Oke, asik. Ya, pusing. Uangku. Duit-duitku. Iya. Duitnya meledak lagi tadi. Dimakan. Polisinya. Mending kalau keambil uangnya meledak. Kalau diambil sama orang lain juga sia-sia juga. Iya. Gimana caranya, bisa gak dia? Chris. Kok bisa? Diapain sama dia? Jelas, diapain. Suruh dia. Bisa. Kayaknya gue pelajaran kimia tidak ada seperti itu, abis. Gimana cara? Oh, itu tuh beneran jadi gendut, anjir. Oh, nanti kartunya bakal ada dong berarti. Iya. Kamantis gendut, ya. Odoripa kurus. Mana bisa menggunakan cara seperti itu? Tapi kan sukses. Iya, asik. Asik. Iya, mantap. Yata! Gacha! Gacha! Udah pulang terus. Pulang lah, lapor ke nyokap dulu gak sih? Bantu-bantu di warung bener. Nih, oh, dikasih cincin, dikasih cincin. Warna apa? Biru. Oh, yang, oh biru. Oh sama kayak si itu dong. Sama kayak Rine. Rine. Asik. Besok jangan lupa untuk datang ke kelas ini ya. Hore. Berarti anak-anak lain tahu dong ada alkemis gitu. Wah, nah itu. Ini dia kesukaan gua. Siapa itu barusan? Dia murid baru. Dia murid baru, benar. Asik, udah ada 6 kartunya sekarang. Saat ini aku senang banget. Harusnya aku diskualifikasi loh. Tahu? Ya lu gak ngasih gua cincin anjir, gimana cara? Jadi kayak Pokemon sebenarnya. Iya benar kayak Pokemon. Pengen punya banyak kemi dan nikmati hidup. Malah seneng nih. Senengnya tuh. Aku akan tetap mengikuti aturan itu. Wih cie. Sok-sok malu. Ternyata dia suka banget sama yang puitis-puitis gitu. Apa sih aja tuh? Apaan sih? Tuh pasti kan jahat dulu pasti. Iya tuh. Waduh, buset, udah buset, siap tuh senjatanya. Lelucon yang sangat lucu, ngakak dia. Lebih lucu dia anjir, orang lagi puitis gitu, tau, suasananya bagus. Malah ngakak. Tiba-tiba dia muncul dari belakang. Bawa pedang. Itu kalau udah bocil lewat, mamanya diliatin. Tuh, keren banget itu, bawa pedang. Itu dia episode kedua dari Commander Tergacar. Kita bahas abis ini lah. Ya, jadi langsung saja subscribe ke Bruno Bar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ams. Gue Dito. Bye-bye. Bye-bye.